aja periksanya. Kita ini bapaknya ada keluhan. Kapasnya tolong di deh. Bapaknya ada keluhan, lagi mual sama badan pegal-pegal. Saat dan berobat kita sekalian periksa di sini PTM. Oh iya. Jadi di sini untuk porter penumpang juga ya, bah, supaya penumpang, pegawai semua. Pegawai juga, pegawai juga. Oh. Jam 9 itu. Oh, di sini sampai jam? Kalau biasanya kita kalau dari Jerman sampai jam 3. Cuma kebetulan udah habis vaksinnya, udah kita tutup. Oh, sudah booster juga. Ini booster, karena baru vaksin 2. Baru vaksin 2. Terus vaksin 2-nya kapan? Ini ya. Sekitar awal puasa. Awal puasa, jadi belum bisa booster ya, karena harus 3 bulan minimal ya. Oke, sudah vaksin sebelum pulang? Sudah. Sudah ya? Vaksin berapa kali? 3. Sudah 3 ya? Oh ya, ibu juga 3. Bapak juga 3. Oh ya. Nah, ini ibu setiap itu udah muncul status di sini. Status vaksin, vaksin 3. Iya, ini kan saya nih. Nah, vaksin 2. Nah, itu bisa tapi, nanti ada di buktikan ini kita lolos juga. Nah, setiap masinis yang akan berangkat itu harus ya, di periksa dulu, cek dulu. Ya. Oh ya, ini bagus banget nih. Nah, tapi mungkin nggak tahu orang. Orang tahu nggak kalau ada ruang laktasi? Ya, kalau ada ini tahu. Mau tahu ya, ya mereka ya? Terus mereka selalu tanya apa namanya ruang laktasi? Ada nggak gitu? Ada. Oh, okay. Karena saya pikir masuk ke sini kan tinggal di sana, naik kereta. Di sana juga ada, Bu. Oh, di sana juga. Oh, oke. Okay. Lihat persiapannya sangat baik. Baik untuk penumpang maupun untuk petugas. Tadi kami melihat untuk penumpang semua fasilitas posko maupun untuk vaksinasi, termasuk juga posko kesehatan untuk screening, kemudian juga untuk kalau ada yang sakit, semua fasilitas sudah siap, ambulans tersedia, tenaga kesehatan juga siap, kita juga mendapatkan bantuan dari TNI dan Polri juga, kemudian untuk petugas, sistemnya sangat baik di KAI, setiap masinis di screening kesehatan terlebih dahulu, termasuk kru. Kemudian juga untuk pemantauan kesehatan, mereka sistemnya sangat baik, 4 jam masinis akan berganti, selain itu ada monitoring juga selama perjalanan. Untuk para pemudik, mudik aman, mudik sehat, jadi harus vaksin dulu, booster, ya, vaksin yang ketiga, dan selalu taat protokol kesehatan. Mudik aman, mudik sehat.